bahwa semua negara yang memulai booster itu dilakukan sesudah 50% dari penduduknya disuntik dua kali. Dan kita memperkirakan ini akan terjadi di bulan Desember. Karena kalau kita terlalu cepat, nanti kita akan dilihat sebagai negara yang itu tadi, yang tidak memperlihatkan itikad baik untuk equity dari vaksin. Karena banyak juga orang-orang kita, rakyat kita juga belum dapat vaksin.